السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وكفى الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى اله وصحبه اهل الصدق والوفا Rabbi sroh sodri wa yasir amri wahlul uqdata min lisani yafkohu kawli amma ba'du Hadratal muhtaramin Para masayih, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat Para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola, engkang estu kaula takzimi Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka bersih desa Suroan dan Hut RI, desa Gondang Kulon, desa Gendang Kulon, kecamatan Gondang Nganjuk yang saya banggakan Bapak Ibu warga masyarakat Gondang Rahimakumullah. Ini rondongan ini. Makan goreng pisang, minumnya kopi susu. Hai hey orang gondang, I love you. Saya mulai pengajian malam hari ini dengan berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa kina Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillahi 'Alamin. Malam hari ini kita semuanya dikehendaki oleh Allah bisa hadir di tempat ini, saya. Punya keyakinan, kita bisa hadir di tempat ini bukan karena kita yang mau, tapi karena Allah yang mau. Banyak orang yang mau, tetapi Allah tidak mau. Maka, kemauan manusia kalah dengan kemauan Allah. Saya bisa soan Bapak Ibu di Gondang malam hari ini bukan karena kemampuan saya. Tapi karena saya dimampukan oleh Allah. Panitia bisa menghadirkan saya. Bukan panitia yang menghadirkan saya. Tapi karena Allah yang menghadirkan saya. Maka saya sering bilang manusia boleh berencana. Tapi isi ATM yang menentukan. Tapi Allah yang menentukan. Bapak ibu, salah satu tanda-tanda orang baik adalah orang yang dimampukan oleh Allah untuk berbuat baik. Makanya, orang baik itu senangnya ngumpul dengan orang baik. Orang jelek sukanya ngumpul dengan orang jelek. Orang yang suka mabuk sukanya ngumpul dengan orang yang suka mabuk. Lah, alhamdulillah. Saya Anda semuanya ditakdir oleh Allah menjadi orang yang suka pengajian, maka ngumpulnya di tempat pengajian. Kayak cangkemnya ngopo tuh ya. Sandet meteng loh we. Nah. Pertanyaannya adalah. Coba Bapak E, Bapak E, eh, eh, Kang, eh, jenengan merigi mawon, jenengan dengan, nah, jenengan merigi om, Menteri nutupi kono, kaya. lah, gini, gini, Anda harus tahu, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Pertanyaannya adalah Bagaimana jika tidak ada orang baik di lingkungan Anda? Jika tidak ada orang baik di lingkungan Anda, nyuwun sewu, itu tanda Anda sedang diundang oleh Allah untuk menjadi orang yang baik di sana. Saya ulangi. Kok jenengan ditakdir? bertempat di sebuah lingkungan yang tidak ada orang baik itu berarti Allah mengundang anda untuk menjadi orang baik di sana. Lah ora wong ape awakmu tetap kudu dadi wong ape. Maka selamanya bapak ibu yang namanya minyak itu tidak bisa campur dengan air. minyak dicampur karo banyu tetep mawon misah ora bakal iso campur ay hey, ngopo meneh oh, eh banser lungguh ora apa-apane banser eh mas banserku lungguh ora apa-apane ah lungguh kalau kue ngadek madep rono ibu-ibu malah nonton manukmu lu gua santai ini gangguan saya bukan jamaah tapi angin kok li masukin nutupi angin insyaallah terima kasih banser insyaallah saya besok masuk surga dikawal oleh banser banser itu kan tugasnya survei lokasi jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei sama banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, bansernya metu meneh. Eh, ya kita ibu Juni banser. minyak niku bakal iso nyawiji kelawan banyu tetap saja misah kok orang ora meneng-meneng to ya meneng aja cok lho ana simbah ta iki nah bapak ibu Wong urip niku lak mengono loro to. Antara yang hak dengan yang batil. Maka sahabat Utsman Kanjeng Nabi niku sahabat yang paling cedak niku lak ana papat. Siji Abu Bakar, loro Umar, telu Utsman, papat Ali. Wong papat niki punya kemampuan masing-masing, Pak. Jadi sahabat empat itu kemampuannya tidak sama. Abu Bakar mertuakan jeng Nabi sekaligus orang tua yang sangat bijaksana. Abu Bakar. Umar sahabat Nabi yang gagah dan perkasa. Preman nih Usman sahabat Nabi yang kaya dan dermawan. Ali sahabat nabi keponakan nabi yang cerdas dan ilmuwan sampai nabi mengatakan apa ana madinatul ilmi wa ali abwabuha. aku adalah pintunya ilmu nyon sewu. aku adalah kotanya ilmu dan ali adalah pintunya singkula pengen atur ke lak jenengan mersani kiai modele bedo-bedo niku ampun kaget sahabat kanjeng Nabi mawon papat niku keahliane beda bedo bedo milo gulo suwon wong gondang ojo banding banding ke kiai nomor loro ojo salah milih kiai saat kita di Jawa Timur ono kecenderungan sak janjani dukun tapi dianggap kiai Kulauan aku di Jawa Timur jadi yang gumun. Jawa Timur aku gudangi NU. NO tapi dukun-dukun aneh niku muncul di Songko Jawa Timur. Bien ono bocah cilik nemu watu ya Allah di subyo Subio Ponari. Ponari ini tutup malah banyu ini didol di supermarket Ponari Sweat. Muncul meneh dukun di daerah Probolinggo menggandakan uang. Ki apa sinten Kanjeng Dimas taat pribadi. wes Eh muncul meneneng blitar Samsudin. Cangkemutin tin. Tapi lu cini wong nganjuk yo percaya nih wang. lu. Kewayane ono wong setrok di setrum nganggu keris. Wah isoh getar ter. Ternyata keris itu kuneneng Sopi Nah Bapak Ibu Sayyidina Usman Kalau langsung sulit Ojo nganti awai dewi Banding-banding ke kiai Nomor loro Ojo nganti salah milih kiai Wadalu kalau matur Teng tulung agung kiai ini jenisnya Ono limo Siji kiai tutur, loro kiai catur Telu kiai sembur, papat kiai nganggur Limo kiai ngawur Kulo melu sing pundi? Kulo niki aliran kiai tutur, senengane nutur nuturi. Termasuk kulo ketemu jenengan, kulo nuturin jenengan. Niki kiai tutur, nasihat, tausiah, mau ido hasanah. Niki kiai tutur. Ono kiai catur, kiai catur niku kiai sing duluan, ini politik, tok diundang partai abang serbani abang, diundang partai kuning serbani kuning, diundang partai ijo, serbani ijo. nganti malaikatnya mumet dasih. Iki jadi menungso model lopo. Nomor papa, nomor telu kiai sembur. Lah niki kiai sing nyambi perdukunan. Persoalannya teng Jawa Timur saat niki niki nyuwun saya ambigu. Iki kiai sing lakukan niko dukun. Nopo dukun sing dianggap kiai. Ternyata malah ter sing bener dukun dianggap kiai. kuloniku yakin pak, sing jinjing dukun niku mesti ngapusi. Kulo biyen teng Yogyakarta niku dukun. Lah. Kulon itu randuwe duit belas, Kulo matur karo dukun, pura-pura, Pak Dukun nyuwun sewu, kulo kelangan duit 10 juta. Sing nyolong sinten, dukune jawab, Gus, sing jiko duitmu, wong jeru, keluarga dewi. Lah kulo guyu, soalnya nopo wong kulo randuwe, duit. Kok dijawab, berarti dukun ini ku sok pinter, maka kenapa dukun dianggap orang pinter, mergo sing teko wong goblok. Dukun niku dianggep paranormal mergo sing tekoti yang abnormal Sing lucu kula pengajian teng Pol Daygjo zaman Samonten tahun rong 2010an Ana pengajian tanya jawab. lah ono anggota polisi sing takon kulo ngeten gus lah kulo kirangan motor takon dukun hukumi nopo kulo jawab jenengan polisi kok goblok sih jenenge kehilangan barang ini kuku lapor polisi kok malah polisi ini takon dukun wicah nom nom lah jumlah rasa takon dukun kalau kamu rindu dengannya jangan sebut namanya tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya oh. lawang cinta ditolak dukun bertindak salah cinta ditolak sarkem masih buka kenapa? mergong guyangan wis tutup kita yang ngomong-ngomong alumni guyangan nih gimana Jadi nyuwun sewu, jangan sampai nganggep dukun dadi kiai. Bocah-bocah nom le, lah pengen duwe bojo, malah sowano kiai, jalo dongo karo kiai. Tak dongake bocah kene sing jomblo insyaallah mulai langsung rabi. Amin. Karo rondo anak limolas Sahabat papat niku wau sing kula critake Usman. Usman niku wonge suge tur dermawan. Tak dongake yang gondang kabeh suge tur dermawan. Amin. Wong suge niku menangan. Buktine lak ning kampung gondang kulon ana wong suge lomo ra tau salat karo wong alim gaweane salat. Kira-kira luwih diajeni sing alim salat napa sing ra tau salat tapi suge tur loman. Sugih tur loman kok diundang selamatan diundang karo wong alim kere karo wong sugih loman kira-kira jenengan tekong ini wong ngalim kere nopo sugih loman sugih loman itulah perempuan mesti sing didelok niku uang wong wedok niku ya kaya cangkem <tinyat> apa? orang di duit ketok okay, rupamu kaya kota infakok kok Ini bujone sapa to? Jadi nyuwun sewu. Sahabat Usman memaknai hijrah niki ngeten, balik teng wong apik niku. Sahabat Utsman mengatakan apa? Al hijratu farrokot bainal hak wal batil. Seng jenenge hijrah niku Hijrah itu adalah orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kulau ulangi. sing sing jenenge hijrah itu adalah orang yang mampu membedakan mana yang hak mana yang batil Andi sing api, andi sing elek nah saat Niki pertanyaan ngeton kira-kira posisi nih awa e dewi niku sing pundi sing api nopo sing elek Umpamane jenengan posisine dadi wong api, aja rumangsa so. apik. Umpamane posisine jenengan dadi wong elek seneng karo wong apik. Persoalane siji. Wong niku la apik rumangsa so. apik dhewe. La elek kadang-kadang ora rumangsa so. elek. Padahal uang api, karo uang elek, niku gue tipis. Bedone napa, bu? Sa api api wong e uang tahu tuh elek sa elek elek uang tahu tuh mindah, api. No bu uang api, soale api luwih e luweh oke tinimbang elek e. wong dipun uang elek, soale elek luwih e luweh oke tinimbang api e. Nah. Kulo berharap berpengajian ini kuabe dari uang ape. Amin. Tapi orang rumongso ape. Kaya aku gitu, ganteng tapi orang rumongso ganteng. daripada aku elek rumong ayu hmm. tapi nyewon sewo, ini ayu ayu kok nih wong gondang ini ayu ayu rai ini rapi rapi Aku mau mlebu gondang gapurane bar dicet begitu delok ning kene ya Allah wong wedok raine kaya gapura mlaku gue mulai sok ketularan nih banser ngadepi preman nih sok ngadepi kayak ini lah mau medas muser nyo mampir ngombe ini yo karo mangan gorengan barang ini <sukur> yo anti pengajian tentang tanah Jawa nih gitu. pon lenggah oh ya oh, Niki lo, no. eh cah banjar tak kandani. Iki lho unik pengajiane Gus Miftah. Maneka warna wong ana kabeh pokoke nggih. Kokabeh kawulane <laughs> Gusti Allah bulan mung siji. Tabeh. Oh. oh. Yeah. <cười> info, info. <cười> hey, bán giờ info, invo Hey, Panzer, sáng sát sát mà xe Atiku rasane lara nembé ngaji ana wong dan e toko <laughs> Kudu kuat atiku kudu kuat batinku merga wong gondang oke okay sing edan <laughs> Akan saya catat dalam diari hidup saya, satu-satunya pengajian yang diteror oleh orang Edan, hanya di Gondang. Ya Allah, mulai pengajian di Gondang tambah viral lagu. Viral lagi karena orang Edan. Ketok efek Samsudin. Selalu Nabi Muhammad. Bukan betul nopo nopo. Rufi al kolamu an salasin. Hukum itu tidak berlaku bagi tiga orang, tiga golongan. Yang pertama anak kecil sampai balik. Tadi bocah cilik orang sholat orang dosa nomor meluru, wong turu nganti tangi. Tadi lah ibu-ibu turu ngelindur, mau pelai cangkem ibu junin, dosa nomor telu hukum itu tidak berlaku untuk siapa wong edan nganti waras milo lak wong gundang pengen ora sholat pengen ora poso pengen ora zakat gampang siji dadio cacili loro dadio wong turu telu dadio wong edan milo ada no lagu judulnya wong edan kui bebas wong edan kui bebas wong edan kuwi bebas pengen bebas dadi wong edan neng di neng gondang <San> oh, Alhamdulillah diberitakan dari gondang banser bisa mengamankan selalu <San> <San> ala Nabi Muhammad kurang <San> <San> sili ngaji meneh ngaji 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 kok keting aku ngajuk dengan ganggu wong edan amin diketung amin diketung ketung Sayyidina Usman menyampaikan definisi tentang hijrah al hijrah tu bainal haq wal batil yang namanya hijrah itu adalah orang yang mampu membedakan, memisahkan mana yang hak dan yang batil. Bedok endi sing api, endi elek. Bisa membedakan mana perintah, mana larangan. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan bisa Menjalankannya contoh: Bu, wong lanang niku, imam wong wedok niku. Dijawab: wong lanang niku, imam wong wedok niku, makmum tugas. Si imam ngatur, makmum diatur, tapi lucu nih. Tenggondang, justru oke, okay, makmum ngatur, imam. Wongi hmm. ya tak koi. Ya melunggu yuk. Cilba peping. Hello, hmm. wes tu wah cilba peping. Kau rupanya kau mau ya. <laughs> Artinya, kau ono makmum wani lawan imam berarti jenengan orang yang sombedakin dising hakam dising batin lah suruhan niki awa edw jadi momentum bagaimana supaya kita bisa menjadi bagian orang yang bisa menjalankan yang hak dan meninggalkan yang batil Sinten mawon, mboten namung jenengan termasuk kulo. Milo bola balik kulo matur, sing jenenge wong ngaji kuwi padha karo wong ngaca sing diarani wong ngaca nyuwun sewu jenengan dandan nganggo wedak kaya oh ibu-ibu sing ngarep iki wedak FIFA nomor 4 umpamane lak jenengan wedakan wedake rung rata jenengan ngaca yang harus anda lakukan nyuwun sewu ngratake wedake napa kocone sing diantemi wedake sing diratake napa kocone sing diantemi Wadake sing diratakke. Lah jenengan ngaji kok atine tersinggung, sing kudu didandani atine napa kiyaine sing dibandemi. Ayo bandemono ora Paling mung kancane cah kae mau. mau. Seng ngaco sinten? Seng ngaco mboten namung jenengan kula Ngoco ngaco. Ngaco ingkang kula Raken. Milo wong sak menembah ini kita hitung hitungannya ketua panitia tak kandani. Sing paling abot beban ini ku sinten kulo kulo yang ngoco ampun ngantos kulo jarkoni iso ngajar ora iso. becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir ban becak tanpa pelek waton jeplak orang nganggo utek Tony Boster waton munin dobose banter gajah di belangkoni orang sedeng kula yo ngaco yu miftah ki ngomong opa api opa api apa kira kira miftah ki so dadi api milo jenengan aku beruntung tak ada nih mangkat ngaji ora perlu nulis cukup lungguh kaya sini ini ngarep iki lho nyumwante lungguh ini ngarep iki orang rumah sani sani tungkai meletak meletek yu. cukup lungguh anteng ora perlu nulis niku pahalane gede luwe gede tinimbang tiang sedekah untuk sewu yang digunakan untuk perang visabililah, jajal lungguh tok Pengedar oh, nih, teko meneng. Sementara kulo nyuwun Begitu teko beban kulo abot. Nembe teko di teror wong edan. Nembe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kulo ditegur kali Gusti Allah teng Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu lima takulu nama latap alun hai orang-orang yang beriman Kenapa kamu bisa mengatakan tapi tidak bisa menjalankan Ayo kira-kira kaya kula kaya niku dosone kata punti kata kula. seng paling kata dosone niku seng paling kata omongi karena awakmu pena cukup meneng aku ngomong milo doso kului aget ya, ini Bang awakmu maka ada bahasa diam itu emas makanya ini bodoh, bojoku jaluk emas, aku meneng kulo nembe ngomong wis diancam kaburat maktan ingdalloi ang takulu malataf alun kemurkaan Allah yang sangat besar bagi orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa menjalankan jadi orang yang menembahnya ini yang paling ngabut bebane kulo yang paling oke dosa kula kulo yang diteror orang kula kulo Mila lumrah sing napa amplop. Nah. Farokat bainal haqq wal batil. Maka di mana hijrah niku napa? Al hijratu man hajara su. Yang namanya hijrah itu adalah hijrah meninggalkan keburukan. Milo kula suwun jenengan wau wow, tindak meriki kata tu minda sing elek kondur sangking meriki insya Allah tambah kok tambah elek ke piye to tambah say milo nopo wong niku lawes mati mbah mudin biasanya ngomong nopo pak umpamane jenengan jenenge sinten kang eh lek jengat oleh oh, ad umpamane sesu oleh ad mati Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Telah meninggal dunia leat Mati ini mergong apa? Stres mikir wong edan Mesti Mbah Mudin ini tak kenapa leat Kulo badai tanglet kali Leat menikot tiang ingkang say nopo awon Say, say nopo say, say Kulo takon iwong wong Ngopo lak sing mati wong ngelek tetep jawabannya say Ya, apa kabar? Umum otong kamu maling begitu mati. Saya nopo saya, saya nopo awon tetap jawabane saya. Kenapa senajan tau sing mati ini gua ngelek Tetap tetap jawabane saya. Karena kematian dia membawa kebaikan. Kebaikan ini nopo minimal wis mati ora maling meneh. Milo senajan tong elek ditakoni tetep jawabane nih saya, umpane wong gawe ane begitu mati niki tukang ngelonde niki sahi no bawon saya, karena begitu mati minimal mandek anggene bu oh, ini gue bisa ngomong londe ya maklum tong goning guyangan kok kulo niku kelingan biasa dari neng guyangan tutup kulo yo ya tau mangkat ngaji teng guyangan Ketok aku ketemu leat ketok Lak Lautan Jawa Timur bahasannya buatan Londeo, begengge. Mau neng aku ikhfa, begengge. Begengge nih pekerjaan pekerjaanin apa? Dodol kroto. Kroto nih gua apa? Pakan manuk. Manuke sapa? Leat. Ami diketuk. <gulau> Mila mengi telu ibu-ibu ketemu bojone mulai pengajian langsung mlebu kamar. Bojone ditawani, "Pak, punapa dalu menika panjenengan ngersakake dahar kroto?" Bapak-bapak hmm. mulai ya ngono buka kamar langsung bengok, "Kroto, kroto!" <gulau> Nah, bagaimana kalau kita hari ini ditegur menjadi orang jelek, orang sing api li? kulon paling seneng ngopeni wong sing dianggap elek. Maka kenapa banyak bokong truk gambari Gus Miftah? Ono tulisane presiden para pendosa. Mergo kuloniku niku wong ditekdir kali Gusti Allah, wong sing paling sabar ngurusi tiang ahli maksiat ndia nang nggon maksiat wong lain takut saya datang. Kiai alergi saya datang. Soale kula kemutan. Saya memposisikan diri juga sebagai orang yang tidak baik. Kok cangkeme yo ya ampuh lho. Orang nganggo mic iso krungu tekan kene iki lho kayak kang selupan apa cahaya kayak sengedan kang selupan leat kayak sumpah mumet dasku pengajian jamaah wong edan apa apa iki tondo-tondo kiai ini yo edan ya Allah rebonding matamu rebonding gitu <laughs> you know. Kaya wau kula teng kampung sebelah wau kula cerita. Ana kiai desa. Kiai ini desa. anaknya rambutnya gondrong, keriting. Begitu mulai ning omah rambutnya lurus. bapaknya penasaran, anake takoni, "Le, rambutmu mau apa "Oh, niki Pak, kula rebonding." Rebonding ki artine apa? diluruskan akhirnya s.u.e. bapak ini yang masjid arah pengimami sholat jumat begitu arah pengimami tengok ke belakang langsung imamnya mengatakan para jamaah tolong sofnya di bagaimana kalau posisi kita menjadi orang yang dianggap jelek jawaban Imam Syafi'i radhiyallahu an. Uhi busolihina walas Saya mencintai orang soleh, saya mencintai orang baik, walaupun saya bukan merupakan orang baik. Jadi kalau anda hari ini merasa bukan orang baik, please cintailah orang baik. Kalau Wangsuli. Suli, awa dewe wong salah, kudu kumpul karo wong soleh. Milo tombo ati perkara nih salah si nopok Wong kang soleh kumpulono. Maka adik adik tak kasih tahu cewek cewek itu. Kalau kamu mencari suami, jangan hanya suami yang hanya bisa mengubah statusmu dari single menjadi sah, tapi harus mampu menjadikanmu menjadi wanita solehah. Sopo Gus Gus Miftah bojone pinten? Telu matamu. Kebosok cangkeme kowe. Gege anake sing edan kae kuwi. Telu kok piye? Emangnya aku cowok apaan? Saya kemarin siang ngaji di Surabaya pembukaan kantor MS Glow di Surabaya. Sinten MC ini? Selin Evangelista. Niku nembe belajar agama kalih kula. Allah menakdirkan bocah niki ajeng mlebu Islam. Kula niku alhamdulillah Bu ditakdir Gusti Allah wong sing paling sering ngislamke wong. Sing pun kula Islam niku meh 200 wong. Ana wong Indonesia, ana wong Australia, ana wong Jerman, ana wong Belanda, ana wong Amerika, macem macam niku. Artis nggih kathah. Ah, pengajian teng Jakarta, pengajian khusus artis. ono Aurel, ono Nagita Slavina, ono Lesti Kejora, ono Aura Kasih, dan yang paling baru, artis idola orang gondang, Sinten Lu Cinta Luna. Manusia jadi-jadian. Yora, kita ewangnya wahyu, begitu ngerangkul gula, ya Allah ternyata ono busi nih. Saya mencintai orang soleh Walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh Saya mencintai orang baik Walaupun saya bukan orang baik Tapi kalau mau bukti kaya -kaya. Ternyata wong sing rapi niku Itu lebih menghormati orang Orang buruk Lebih menghormati orang baik Dibandingkan orang yang dianggap baik Tidak pernah menghormati orang jelek Tak contoh pak Tolong tidak terjadi dengan kita. Orang yang baik itu rata-rata egois, Pak. Kulon-kulon jadi perso. To. ngaji di klub malam. Satu ketika saya mau ngaji di klub malam. ngenteni konco-konco, yang lain datang. Saya duduk di depan kafe bersama Mbak-Mbak Elsie. -mbak Elsie ini kalau tengah jok, no, Pak apa Pural, perempuan rela diusel-usel. Pekerjaane mewarnai. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain kulo nembe lunggu ngenteni koncone teko di jalan ada rombongan jamaah pengajian numpak mobil pickup. mau mendatangi pengajian mbak mbak sing dianggap elek niki ngomong nopo kali kulo gus kulo mang dongak kengi iri kali wong wong niku lah ngopo nduk mereka malam-malam datang ke tempat pengajian saya berlumur dosa dan kemaksiatan gaweane mabuk-mabuan Mbak jenengan dongak kula, muga-muga kula ndang iso tobat, iso melu pengajian. Niku sing ngomong sinten? Mbak-mbak sing dianggap elek. Satu ketika, kulon numpak mobil kali para kiai. Ngelewati klub malam, ana mbak-mbak nganggo baju seksi. Sing isor munggah mendhuwur, sing dhuwur mudhun mengisor. Apa kalimat yang keluar dari mulut kiai kanca kula niki? Kae deloken, bocah wedok ahli maksiat bengi-bengi keluyuran, mabuk-mabuan, mendatangkan murkanya Allah. Kulo mikir, wong sing dianggap elek, hormat karo wong sing ngapi, pengen dadi wong apik kok wong sing dianggap apik, gaweane ngelek-ngelek, wong sing dianggap elek. Itu namanya apa? Yang namanya orang baik itu mampu membaikkan, tidak hanya dirinya, tapi harus bisa membaikkan orang lain yang namanya orang soleh itu harus mampu mensolehkan orang lain tidak hanya mensolehkan dirinya sendiri Mila kulo kondo la awakmu ketemu wong elek ojo mo elek elek kuwutnya Gus Miftah yang paling viral nopo jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa sing randu dosa ngacung

Niki doli tutup, bo ayo gus pengajian perpisahan, perpisahan dengan para begengge. Oke, okay. akhirnya gue gawe pengajian teng doli jenengan perso, panitiane sinten leat, panitiane ini ku mantan mantan germo pak, preman preman awalnya tatuan gede kabeh begitu pengajian puluhan ribu orang sampai gebre niki dijebol, karena kenapa? Karena di belakang banyak jamaah. Sing kula kaget niku tak takon, iki panitiane sapa li? Niki mantan-mantan Germoba wah. Ning ngarep panggung niku ana wong luwemu wetenge gedhe. Ning kula pesen kene bapak-bapak, jangan sampai perutmu terlalu besar. Karena penelitian mengatakan laki-laki yang perutnya besar biasanya manuke cilik. Hati-hati. Sopo sing wetenge gedhe? Ya Allah. Pak Lurah wetenge gawedhe. Berarti Pak Lurah manuke Ketoke wetenge gedhe dibuka katoki -e. sini mung kaya pentil. Ning ngarep panggung niku Pak Lurah, ana wong wetenge gawedhe dibuka ternyata wetenge tatoan. Tato nopo? Beduk kan aku kaget, kita tato apa le? tato beduk bah lah ngopo mau tato beduk, kulo cinta karo NU wah, wow. kita tato beduk, nggih, nge duduk eh, sore, tak boleh raket eh, lak jaringan, kalau <SILENCAL> ini nggih, konco, saking meduro ini raanas ada mbak-mbak dunia malam itu saking ngevene kali kulon apa? duur susu ini ditato, miftahul jannah jadi dikirim kita yang bocah kulo mangs atur ke Gus Miftah kulo ngefan kali Gus Miftah ngantin diur susu kulo kulo tato Gus Miftah ya Allah jadi jeneng kulo bendino menikmati susu gratis tak kan Tapi, kok gede kalau niku lah istiqomah nganggu kacamata lak niku tuh bu, ngaji tenggelap malam, begitu kalau aja munggah panggung, mbak mbak ini ku kabin jaluk foto selfie, acara selanjutnya tausiah oleh Gus Miftah, kalau aja munggah panggung, mbak, -mbak ini langsung nyusuk beruk konten padahal ya Allah begitu kula ajeng dijak selfie ini kulo bingung delok dua susu ngisor pupu susu pupuk, susu pupuk lah akhirnya aku nganggo nganggu kocomoto tujuannya mau siji supaya kalau ngelirik tidak kelihatan kan aku malu pada keleat uhibu nah. oh, solihin saya mencintai orang soleh nah saya pengen malam hari ini ada punya semangat tidak hanya membaikkan dirinya, tetapi mampu membaikkan orang lain. Maka itulah alasan kenapa Allah menciptakan dua mata. Apa fungsinya? Satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, satu mata untuk melihat keburukan kita sendiri. Celakanya selama ini adalah satu mata melihat keburukan orang lain, satu mata melihat kebaikan kita sendiri. Maka nyuwun ibnu atau ilah asakan dari dawo wonten kitab hikam. Kue pengen dadi wong ape gule sing apik. Apa kata ibnu atau ilah? Latas habman layun hiduka haluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan tindakannya tidak membuat kamu rajin. Walaya duluka Allahi dan perkataan-perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Milosan, nih gawat, dia bilang Golek konco di kunyuan saya mu, gulek oh konco, seng koncomu ison dadak, kayak awakmu rajin ibadah, ien awakmu rangaji koncomu aja aja ngaji, ien awakmu ngaji ngajakkan kancamu seng orang ngaji yen awakmu ora ning masjid golek kanca sing sregep mangkat ning masjid la awakmu sregep ning masjid golek kanca sing ra tau mangkat ning masjid aja kaya awake dhewe ana wong ra tau ngaji maramara moro -moro budal ngaji malah mokloke kok dengaren akhirnya sesuai e wong ra mangkat ngaji mergo cangkemmu ngomong dengaren itu bulan oke oh, mau ketularan matamu tak tutup badukmu loh Leo, lagu ketularan, gue berarti nanggap orang edan gue Ayo, ayo. tatakan tak takon karo wong gundang. Jenengan milih pundi? Diarani rodok waras, nomor rodok edan. Kira-kira wong gundang ini gue waras, nomor rodok edan. Rodok waras berarti kowe edan. Menolak nawang, no Gus Mufta kayak kaya rotu edan. Oh, oh, berarti aku waras. Kayak Gus Mufta kentir. Oh, oh, daripada kue rotu waras. Berarti kue kentir. Sopo leat. <tik> ngopi dulu, ngopi. Wah, wes adem at. Aku lagi ngopi kopi adem, matangku mulas. Nyah, kue kue at. Nang aku goleke sing panas. Hoi, oh. papine sing panas, cuk. Ayo. <tip> Kancane ya dipikir dipikirno, Masih. Oh. Sing <tip> satset Masih. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin Dan perkataannya tidak membuat dan mengingatkan kamu dekat dengan Allah Makanya nyuwun sewu, nopo mas jadi kor buset percaya banget kareku loh Soalnya lah mas jadi salah kulo wani negur lan ngilei Saya bilang sama Dedi, Dedi, jangan pernah kamu anggap aku sebagai gurumu Tapi anggaplah aku sebagai sahabatmu Sahabat itu seperti mata dan tangan. Maksudnya apa? Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka saya bilang, seorang sahabat yang mampu memahami air matamu itu lebih baik dibandingkan seribu teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? jangankan sawer kopi ini rata kota <SILENLATAN> ndelala godok gasin teh alas selalu ala nabi muhammad mudah-mudahan kita bersahabat di dunia bertetangga di surga amin untuk menciptakan itu nyuwun sewu caranya bagaimana menciptakan gondangan kok gondangan apa gondang gondang ini dengan lingkungan yang baik maka kalau nih kalau Dedi Corbuzier Dedi ini tak bocah Dedi ini ku mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Milo kalau tau moro, bro, ono tawaran iklan opo sampo matamu jadi sinta sampo ni apa nih bagaimana cara menciptakan lingkungan yang baik caranya tiga berapa bu tiga tolong lihat jari saya jangan lihat cincin saya larang sih Uh, sing wedok lunga sing lanang teko iki Iya iya malah ngomong pamer copot <tuk> <tuk> isin aku <tuk> Heh <tuk> Moga-moga <Mugo -mugo> keri <tuk> <tuk> ya tak nggo meneh Pengajian amlepe tipis galang an cincin aku Dicelong wong edan ya mudhar aku aku tiga surat cinta ini ya. oh. kon buka bar jam rolas ini ya jal tak buka ayo po di sini nah. nggak pengi bar jam loh pak tak buka tak bismillah bismillahirrahmanirrahim minangkani panyuwunane wong edan nah. oke oh. setari eh. eh gue pengen ketuaran edan nah. wah luar biasa ini sahadrohi bajunya abang sarungnya putih wes boleh tambang di kerek ini merah putih ya oh, ini ya oh. los rewel oh. oh. wih jadi NKRI harga mati begitu tuh gue bendera kok ngenyang oh. Oh. <laughs> NKRI harga mati waktu gue bendera ngenyang kere kere sopok wih leat Kopi ku diat. <San> oh, dhewe maseh. Yeah. Woh, uh, sing wedang, kaya aku, tapi lucu, ndase luwih gedhe daripada belangkon e. kalau ada kopi panas niku langsung diombe. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Ya Allah, mergo ke susu sangite. Rewel matamu rewel. Pernah ngajar kiai kok rewel. Alhamdulillah. Kalau niku lah mau mo, la, lah nyuwun cok ngombe kopi. Niku mesti kalau fatihah irin, karena fatihah itu luar biasa. Salah satu khasiatnya adalah ono kopi panas, bacakan fatihah ping satu langsung adem. <tuh> <tuh> Lak Pak Lurah pengen ketemu malaikat gampang, mau cok fatihah ping satu tanpa ambekan. <tuh -tuh. cara supaya lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik. Wah kan ibnu itu halu Janganlah kamu bersahabat dengan orang yang tindakan tindakannya membuat kamu rajin dan perkataannya tidak mendekatkan kamu dengan Allah. bagaimana cara menciptakan lingkungan yang baik? Mudah-mudahan gondang jadi lingkungan terbaik. Amin. Nomor satu, membiasakan diri dengan perbuatan baik. Contoh kebiasaan niku nggih. Kula lak sak nggon pengajian nganggo blangkon. Kok kula ngaji orang nganggo blangkon? Wong mesti takon. Gus blangkone teng pundi? Soale napa? Blangkon niku identik karo Gus Miftah. Termasuk kula wingi haji, kula ya nganggo blangkon. Kula niki nembe 20 dina mulih kaji. Mila bapak-bapak gondang, bapak ibu kuwi tak dongake. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. lah wong rong rampung cangkemmu wis amin seneng anu disi kaya wong edan ngemau mau semoga segera dipanggil untuk berangkat haji dan umroh amin lah mergo blangkon niku identik kalih kula orang selalu tanya blangkonnya teng pundi kenapa itu berangkat dari kebiasaan makanya pengen jadi apik gampang biasalah dengan amalan-amalan baik contoh ibu-ibu niku gak ada kebiasaan umpamane yen ajeng turu wudhu sekali ora wudhu jenengan mesti ora iso turu kenapa? karena meninggalkan kebaikan katakan ke ruang ini kira-kira lah Arab turu biasanya wudhu apa buatan? ilang antu egos gus Gue <tuk> ngono no wong aji malah dum snack, senek rah lurah. Wes ora urun. Kan aku jadi ingin ndelok wong kene iki seneke sini apa delok Pak Lurah. Aku pengen ngerti wong kene seneke apa. Kita akan review <tuk tangan> unboxing snack pengajian di Gondang. Kira-kira senilai berapakah? Hmm. Satu. Jenenge apa nih?

berarti seneki wong kene regane rongewu itu artinya cangkemi pak lurah diregani rongewu seneki rongewu ono kota infak pak lurah nyemplungi sewu berarti pak lurah badi sewu eh jujur-jujuran mawon saya kira ono kota infak Neng dompet mau satu sewu, saya ke tewu, sewu. Sing mau cemplongin satu sewu, opo sewu. Delok munyok neng kebun binatang, sangune satu sewu. Nonton kiai viral, infake sewu. Berarti luwe larang kiai, apa munyok? Jenengan luwe ngajadi kiai, apa munyok? ayo ngomong onyok ciangkrek warga de Pak Lurah top tenan no. biasakan dengan perbuatan baik karena kebiasaan saya nganggo blangkon niku pelatang Mekah wow wong niku heboh napa no, teng Madinah jenengan rasa kengi, lah sesuk jenengan tidak makan apa Madinah, mesti jenengan lebih kerasan tentang Madinah. Soalnya uang Madinah niku uangnya gerapi, gerapi kau uang gondang. Bukti nih uang gondang gerapi, no po, ono nembek itu bulannya satu. Kalau kalau ngaku belangkon Pak Polisi, Pak Kapolsek, Pak Mugi mau uang Arab ni langsung boh. Langsung kulo takoni, mahadah iki apa? Aku mumet blangkon iki bahasa Arab e apa? <tuh> Akhire kula jawab, ada blangkon." Takon <tuh> dimana meneh karo Arab. "Ma huwa blangkon." Blangkon iki apa? Mumet dasku. akhirnya kula jawab, "Ina urasi wadai endas. Nah. <tuh> Akhire kita koni meneh. "Wa ma hadza? Iki apa?" Ah ada bom, apakah ini bom matamu ya gue? Akhirnya gue jawab, ada mondolan. Akhirnya belangkon kula di jalur orang Arab, tahan, taar, kayak kayak diambung. Yo kecut kok go, goblok. Aku rata ngambung aku. Tapi jangan menghina belangkon saya bu. Saya kemarin jual belangkon dua kali. Acara TV 9 santunan untuk santri Jawa Timur saya jual belangkon laku 200 juta tak sumbang ke santri muktamar NO di Lampung saya nyumbang diminta nyumbang saya nyumbang belangkon satu saya jual laku berapa 900 juta belangkon sangat 100 juta oh pemenang sarung apalagi isi nih orang nalar pak ya Blangkon iso payu sangangatus jutaan juta niku saya ingin bunti. Padahal kulo niku gaya blangkon mung sangang puluh hebu. Tak limang tahun payu sangangatus juta murah, murah banget. Caca, milo nyuwun tahu ada pepatah nih Nduk. dok. Tak ada nih ya supaya awakmu dah dilarang. Kula sayin idaka surorohu so ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak mesti harganya murah. Kulo Wang Suli. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak mesti harganya murah kecuali adab kalau adab semakin banyak semakin mahal tapi kalau barang semakin banyak semakin murah lah barangnya longkon aku malah larang contoh minyak goreng nah kiai ini kata tapi si ngurusi londe jarang berarti Gus Miftah niku kiai kok kiai londe iki lho kiai larang piye to wong kene iki malah kiai deh? edan edan aku ngono biasakan diri biasakan yang baik saat turu wudhu tangi itu, rurungnya, kenapa nopo wudhu langsung sholat sepuluh enak urek bu biasakan diri kita nom nom milih mulai ya ayo gus kulo niku ahli maksiat nopo kulo entuk sholat kulo niku ada nggak ngisin bar maksiat kok sholat pertanyaan itu persis ditakok kek kalih bocah kulo teng yukjo sing mabuk bahkan nyuwun sewu ketoknya tenggondang ke ada paguyupan jenisnya pangunci paguyupan ngunjuk ciu eh bocah-bocah yang mabuk nakal aku enak, enak matamu kok enak saya tidak punya kepentingan dengan maksiatmu maksiatmu bukan urusanku mabukmu bukan urusanku tapi aku punya kepentingan mengingatkanmu jangan sampai kamu melupakan Tuhanmu maka saya sering bilang, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Jangan sampai kamu kehilangan Allah. Kamu boleh kehilangan uang untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk uang. Ayo. Lak ahli maksiat, Gus. Napa kula kedah salat? Oh, oh. Jangan pernah berhenti salat kalau kamu masih maksiat sholatlah walaupun kamu masih maksiat kalau kamu belum bosan maksiat jangan berhenti sholat minimal kelasmu STMJ sholatnya terus mabuknya jalan ketok rupamu lho kaya botol kabeh lho tak kandani lak bahasane wong mriki nopo amar makruf nyambi mungkar biasakan ayo uang ini gula, saat ini identik Gus Miftah dengan klub malam mergo kula terbiasa ngaji dengan klub malam maka saya minta anda orang gondang biasakan amalmu yang baik wong wedok metu songong omah pamit bojone ambung tangane papa yeah. iya iya Mama. mamah mamah pamit dulu papa iya yeah. mamah mau kemana tandur papa mamah ngambung tangane bojomu. Wah. Anda tahu wong wedok ngambung tangane sing lanang pahalane padha karo ngambung hajar aswat. Kuwi nembe tangane. Apalagi yang lain. Lak <tik> le hajar aswat ini ireng banget umpaman. Wis karuan jene. Kurang ajar kancamu wis karuan. Niki leat niki Irma. Napa irenge masya Allah. <tulendere> Makanya kamu kalau cari suami, carilah calon suami yang bisa membaikkan kamu, yang suamimu bisa membuat kamu menjadi baik. Maka tolong jaga akhlakmu. Ingat cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap masuk deh, gue jomblo rasa nangis kalau kamu dibuluh, dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku tapi karena memang nggak ada yang mau Cah jomblo, cah jomblo. Tapi tenan le. Kowe iki lak mati jomblo sia-sia uripmu. Eman-eman lakmu sunat. Ora ana bedane karo keran. Lah <laughs> mungkin <Lame> nguyu tok. <ta. laughs> <laughs> Kowe cangkeme goyangan wae nya tak kaenya. Uh, nangkape po winter mantan copet ketok gitu. iki. <laughs> <laughs> Dibiasakan nggih nomor 1. Nomor loro, kampungnya gondang supaya jadi kampung yang baik disuasanakan. Disuasanakan yang baik. Contoh, kenapa sekarang dihimbau dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus warga masyarakat untuk pasang bendera dan umbul-umbul merah putih. Suasana kemerdekaan. Supaya apa? Supaya kita semangat mencintai bangsa dan negara NKRI harga mati Semangat Disuasanakan Kampungmu suasananya sing ngapi Digawe sing nyenengke Kulau ini kadang-kadang melebu kampungnya uang kurang pak Lebih melebu kampung ditulisi Awas ngejut Awas ngebut benjut Ya Allah melebu kampung sak dalan-dalan diwenei polisi tidur ya Allah aku lagi jadi pengen takon pak kaposek sejak kapan ada istilah polisi tidur aku lak gitu lak polisi tidur polwan lak meteng biye ayo gue ayo suasana ini sama Deni. ditulisi yang pojokan yang kencing di sini anjing uh, Heh, dilala sing kencing leat. Ya Allah ya Suasana ini medeni ngono lho, Ya digawe sing apik to. Kampung ini kampung Pancasila. Wo jos kuwi. Mlebu omah, suasanane medeni, Pak. Mlebu ditulisi awas hati-hati anjing galak. Ya Allah begitu ting dong ting dong sing metu pak lurah oh iki hi to mana amane no wah iki suasana rumah bu digawe sing melebur mlebu omah ditulisi utkhulu habis salamin aminin masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat dan damai nyaman jadi mau melebur kamar, melebur ruang tamu mungkin nyenengke melebur ruang tamu diwenehi kaligrafi sing api lah ruang tamu isine mung kalender bank BRI Mandiri BCA toh utangmu oke okay. ya Allah wong gondang ruang tamu ini isine mung kalender bank iki diwenehi kaligrafi ning kaligrafine ya sing pas kula tau mlebu omahe wong diwenehi kaligrafi tapi nyindir tamu Ya ayuhan nas kulu wasrobu wala tusrifu Wahai para manusia makan dan minumlah tapi jangan banyak-banyak Lah mau darahku Armangan ya Allah jangan banyak-banyak Wis rodongi dua wo cangkemi cili Kulo niku wong sing ratau hitung kali tamu pak tersinggung karo sandri Lah ono tamu tekor andang diopeni soalnya kalau suasana kan kalau niku dua cita-cita kaya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim niku diangkat dari kekasih Gusti Allah mergo seneng hormat tamu lak mangan senengan interaktir itulah bedanya Nabi Ibrahim karo leat Nabi Ibrahim lak mangan interaktir uang leat golek traktiran bukti nih kopiku dijaluk Mila ibu-ibu lek ana tamu dimulyake, suwasarane digawe nyenengke, tamune dimulyake. Ingat, mulyone omah yen ana tamu, mulyone tamu yen disukuh. Mila lek tamu langsung disuguh, duwene wedang tamune diwedangi. Duwene jarang tamune dijarangi. Duwene kopi tamune dikopine. Duwene susu tamune di. <tik> Gaweke susu. suasanakan nomor telu nopo ayo selawatan bisa yo kerja 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 orang oh, mau tulanan HP we HP ini cross gaya gue <keloh> jenengan apa wih almanak ibe <lihat> jenengmu apa apa boma bolo manakit yes. jaduk lagu nopo bu Joko tingkir meneh Joko tingkir ngombe dawet sing tak pikir mung nganggo cawet Semarang kali ni putek sing tak sayang matane sing tak sayang nyekel kopling kleru rating raiso nyanding mergo kalah glowing tuku bawang kleru merico kebacot sayang mung dianggep toro <tuk> <tuk> oh, hati gue jeru jeru <tuk> ibu-ibu ini beda Buah belimbing, buah pisang, raihnya glowing, sikile belang-belang. Ipet-ipet <coughs> gorengan kopi, tali kotang petel di cemitan. <laughs> tuku rambutan diwenei dekan teko pengajian disambut karo wong Sikra! tuku kuwaji oleh kedang manggone neng di laoraning gondang mergong gondang gudangi wong Sangel, <tuk> <ngel, ngel. tuk> Ya, <Yo>, selawatan yo. <tuk> Selawat apa ya? Eh? Apa? Apa? <tuk> Mister Mendem. <tuk> oh boy. Kita berikan penghargaan kepada para banser yang telah bisa mengamankan Wong dan Insyaallah. <tuk> Eh, hey, gue nggak mulai langsung adus peng pitu ya. Nah. <laughs> <laughs> Kita eh, hey, cah pancar bareng ancanin delok bulan gitu. <laughs> 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 ya Allah. Ya Rasulullah. jelas kompak. ya Rasulullah salamun alaik. Apa kiki kurang mangan? Nyo oh, tak wene lapis kae. Wo. Oh, ngene sing turu mesake. Ya Allah, ki kena irunge. Dijawab, sing bengoke buanter tak dongake utange lunas. Amin senajan torong kisong lunasi muga-muga sing utangi lali amin syukur-syukur sing utangi mati dijawab yang pinter. ya rasulallah ya habiballah canggih meca hadroh menang aku aku pengen ibu-ibu bapak ini ngomong melu-melu Udah rasa terlalu semangat amplopmu gak jelas tak kan jawab tapi mikir ada ada gue katanya baking baking soda gitu ah, ya. apa aja nih oh baking vokal kok baking soda ya Rasulullah Ya Rasulullah Harus ditabui cok Tek tek brung tek tek brung mana wargane Pak Lurah iki piye? Mosok kalah semangat karo wong edan. Apa diwale aku nak badroh kowe ngajine kene? Piye to ki? Kan aku capek. Eh? Sama. Ki gaweanmu ki apa to lele? Lho, kok wis tengah loro ya? Wayai, wayai. Si, ngopi di si. Ibu dan Mbak, tolong belajarlah dari kopi. Tetaplah menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Yeah. Ingat, cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek. Hmm lah mau lihat le ayu Gus Miftah itu kayak kopi pahit sih tapi banyak yang mencintai iya yeah. cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala siapa wangi dan يا رسول الله يا رسول الله bye rawuan Gus Miftah kiai ini ganteng lan ugi gagah tapi sayang senajan kok pojone ora nambah-nambah ora nambah ora masalah sing penting disayang jamaah ono ah eh, oh ayo sahabat tekan dani cah nom nom gimu nanti kok hilang ini cah mabuk mabuk gimu gitu ngadep aku pengen nyawang raimu tak kan dani ipet ipet gorengan kopi gorengan kopi diseret sapi amit amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni nanti bocah bocah iki sangel angel mila ya. ini lah seneng langsung dirabili wes seneng karumbae. kalau kamu mencintai seorang perempuan tolong jangan pacaran karena orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana maksudnya apa semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya Wah. makanya kalau kamu suka sama cewek pilihannya satu di antara dua halalkan atau tinggalkan tak kelukan cewek bukan dengan I love you tapi dengan kobil tuh wah wow. sing wedok ya ngono tahu bulat digoreng dadakan cuwi liar gane 500an kok mosok anakmu gowo dhe rasane enak mok dol gratisan iya yeah. ngakune muslimah senengane melumah karo ah ah ah, ah. kok keting aku tolong dijogo nduk Hati-hati, wong lanangnya codot tak ada nih. Aku, ho, hmm. Cantum elek, Mesti lehat, kita doakan heeh, masuk surga pertama kali amin berangkat setelah pengajian heeh, Nomor satu untuk menjadi baik biasakan dengan perbuatan baik. Umpama kerunguatan maka majid, maka selamanya anda kalau kerungu dimanapun pasti akan segera berangkat ke masjid. Orang kaya yang gundang kerungu malah susah. Lawang baru lawang bar adan meneh. <tuk> <tuk> Lawu Mila cara wong Jawa, cara wong NU, NO, cara wong Ahlus Sunnah niku baradan biasanya puji-pujian. Sinambi nunggu jamaah teko ning masjid niku pokoknya Pokoke ade di wong Jawa niku nyeneng ya, Pak. Islam yang paling fleksibel itu kan di Indonesia. Orang kaku no? Perintahnya Perintahe selawat yo karo hadroan. Bocah hadro sing pede le, wis tak calon maratuwamu, pekerjaanmu apa le? Penerbang. Ngono. pes pilot butuh pak lah terus penebang hadroh insya Allah sesuatu aku melebu surga bocah hadroh bolo manakib ngancani aku ning surga amin ning yokui ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrohan tok kancane ya dipikir no masih Ya, Mengelokui lah pengen dipikir, dana kenakalnya tambahin no masih <tuk> <tuk> Nilo, ini loh. unik uniknya, Bang Jawa gitu, Mendapat puji-pujian, Bang Jawa ini gue unik, Pak. Naik kebanjiran, nunggu sate, lah naik delok nunggu nunggu gule. ini hmm. gue wong jawa nunggu kebanjiran nunggu sate, ngedelok balan -bala, nunggu <tuk> wong jawa dilawan bisa membunuh tanpa menyentuh nih wong jawa bisa ngutang langsung hilang nih kuang jawa iya dale kuang jawa dilawan membunuh tanpa menyentuh utang langsung hilang nih milo wong utang nih kalau utang rai ini melas lakukan bayar males lakon rp utang raya ini lebih manis tinimbang madu ditagih lebih galak tinimbang israel nih <tuk> ya ya melu guyu biasanya jilbabe abang nung. sing ireng insya Allah luweh parah <tuh> dibiasakan nomor loro disuasanakan nomor telu ini paling penting pak sing nomor telu nopo sing nomor telu takon kepada wong sepuh nomor siji membiasakan nomor loro mensuasanakan nomor telu kudu duwe guru milo al-Quran dawe nopo supaya jadi wong Apik. fas alu ahla dikri ingkung tumlatak lamun bertanyalah kepada ahli dikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan berarti nopo joko tingkir ngombe dawat ayo dikri yendasmu mumet lah corone wong gondang supaya jadi wong ape dua guru bagaimana caranya salah satunya ikhtiar melalui pengajian sobat ketua panitia ini oleh atau ala kue toat, orang ngomong kat mau tiwas tak garapi at. at. umpo mau ngerti awakmu lah tak garapi sak pengajian to at. at. langsung singburi modar adi sangoni <laughs> salah wis lunas <San> <San> lu rara sampai lu guyu ra urunan guyang guyu baik. <San> 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 fas alu ala dikri takono ali dikir maka nyewon sewu dalam sejarah rata-rata orang jadi pemimpin yang baik niku mesti dikawal karo guru lah awal edw ini kini nyuwun saya urep nuku yo kudu dua guru milo kulo seneng lah awal edw tradisi nih wong jowo niku saben kampung biasa nih mbah mudin temen ini namanya mudin ya saya ngurusi keagamaan keabahan namanya mudin mudin niku penting tapi rata-rata jenengan niku ngenyek karo mudin di mudin nih mudinnya? oh kuito pantesan rupanya kaya bandosa kan mau kamu nah. mudin modern itu penting tak ada nilai tapi awalnya <tuh> edw kita orang moden biasanya sio sio lan dua mantu tentara buang gak Ni, nih mantu musopo tentara <tuh> dua mantu polisi mantumu musopo kapolsek polisi begitu tak kau mantu musopo polisi niku penting, penting modern rakalah penting tentara penting polisi rakalah Moden eh, modern rakalah penting tak takon. polisi mati si bungkus sobo Ah, modin tentara mati sing bungkus sapa? Modin banci mati sing bungkus sapa? Modin wong edan mati sing bungkus sapa? Modin, Modin mati bungkus dhewe. Hidup Modin. Muah. Mudine ngrokok-ngrokok. Ketoke eh, barane wong mati oleh rokok gratisan ketoke. Liat langsung bengok, saiki modar mudine, modar mudine. Uh, iki anake kemeh <yoloh>, iki. Ya lo, percaya jilik pecine NU, tak doake mlebu surga. Pecine. Siji membiasakan nomor dulu, nomor loro suasanakan nomor teluku duntue guru Maka sejarah mencatat gak ada orang hebat kecuali dikawal oleh guru Raden patah demak Niku sudah jadi raja sing ampuh mergoti kawal wali songo Demak ambruk muncul kerajaan pajang Rajanya jenenge Sultan Hadiwijoyo Nama aslinya sobo, sing dari jeneng lagu ini mau Joko Tingkir Joko tinggal niku wong cilik asli nih. Niku gawe angon kebu. Anak wong biasa. Tapi mergo manut karo guru dadi raja. Itulah hebatnya guru. Makanya dikatakan apa? Orang tua itu yang melahirkan dari alam rahim ke alam dunia, sementara guru itu mengangkat derajat manusia dari alam dunia ke alam langit. Makanya awalnya dunia kita kenal sembrono karo guru. Mulai kulo niku sak nggon dua duwe guru. Kulon duwe guru teng Pekalongan Habib Lutfi. Kulon duwe guru teng Ploso Yaidin Yaidah. Kulon duwe guru teng Kendal kalau wingi ingkang sedo Al Maghfurlah Allah yarham Mbah Yaidim Yati Rais Kendal. Kulon teng Sragen duwe guru Syarif Kiai Syarif Hidayatullah. Soale nopo? Guru niku fungsine Bu nyuwun sewu. Pada padha karo ngeten. Niki sone lak wis muni lho. Ngopo kok operatornya orang minggat? soalnya dirung dibayar oh, oh alah kadung dirungok gini gue pake cerewet apa bedanya sound system karo cewek bedanya si sound system diragati oke ketok cewek diragati oke diuntal kancane nah, nah. berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian aku Real Madrid kamu Barcelona aku sudah merit kok kamu masih berkelana ah. cemen Gula tilaran wong wedok kowe ngomong nduk nduk jamu sing pahit mari mosok kowe sing manis gawe lara ati santai belum, santai insya Allah si mulai langsung rabi, amin rondo anak limolas <tuk> <tuk> ngopo sound system wis muni, kok tetep wonten operator, pertanyaannya adalah apa tugas operator kuwi tugasnya si ciri. saat api api sound system muni kuwi mesti onotroble kadang-kadang bengung, kadang-kadang hilang -kadang suarane, kadang-kadang panas, kadang-kadang terlalu adem, fungsinya operator dandani sound system ini. Lah napa awake dhewe niki kudu duwe guru? Guru niku fungsine napa? Lah awake dhewe lembek ana sing nyurung, lah kebablasan, ana sing ngerem. Niku fungsine guru. Lah awakmu lali ana sing ngelingi. Ya ta? Lah kebablasen ana sing ngandhani, niku guru. Maka nyuwun saya Kanjeng Nabi dawuh Lah awakmu pengen oleh terangku kudu hormat karo ahli warisku yaiku guru. Habib Lutwi ngandakke ngeten kali kula. Eh, lek tak Nabi Muhammad ki ibarat lampune, kiai kuwi ibarat saklare. Lah awakmu ra bakal oleh padange lampu lek la, ora nyeklek ke saklare. Awakmu ra bakal cedak karo Kanjeng Nabi lek ora gelem hormat karo ahli waris, Sinten? Kiai. Mila napa wong urip kudu duwe guru. maka dikatakan ilmu tanpa guru gurunya setan al ilmu bila saya ken fasaiku maka wong gede ku sarate kudu guru mila takkan tak kandani sak ndablek nganti lali karo jasane guru aku ki paling ngerasa seneng karo guru matematika li. pelajaran matematika pelajaran yang paling tak benci tapi gurune tetap tak hormati ben aku salat tak fatihai guruku matematika al fatihah jenenge wae matematika makin tenanan makin tidak karu-karuan aku rai hitung hitungan tapi pinter golek duit daripada gue pinter matematika gue ane ngentek duit delalah tobu. bu anakku lagi nurun oh matematika belas kelas telu muga kelas papat sd ujian soal matematika 10 salah kabeh guru nih arabnya neni orawani lana kiai. Ya akhirnya guru ini tak telepon pak guru, mang tindak teng pondok kulo kulo pengen ngerti anak kulo salah teng pundi kok matematika 10 salah kabeh rana sing bener akhirnya guru ini teko, anak kulo dikudang mas, anak kulo jenengi mufti atau ilah sohibul adkiya maulana habibur rahman lho anak-anakku dewe sehingga ya aku dewe Sapa sing kandha mau? Lah anak-anakku dhewe kok mosok iki lho. Wong <susuk> anake ganteng ra kaya kok dadakno. <susuk> akhirnya anak kula takoni, "Eh Mas, kok kemarin mengerjakan matematika soal 10 salah semua enggak ada yang benar?" "Iya Pak Guru. Kenapa kok semuanya salah? Mohon maaf Pak Guru. Kenapa soal 10 semuanya salah? Kan enggak ada satupun yang benar. Karena kebenaran itu hanya milik Allah." "Betul aku ini, Lanjutkan aku." anak gue loh, gue loro aneh aneh. Sing nomor loro lu lucu meneh. Gue ngaji di Semarang melu. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Maka hormatlah kepada ibumu. Mulai pengajian di mobil takon. Abah saya mau tanya, apa dek? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Aku lah menang wae. Sing takon cakup umur limang tahun nih. Nah, jawab apa aku? Kulo menang Bah, Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Kulo menang mawon. Eh dilok ke, hmm, kayak viral raison jawab. Tata kau nih, kue ngopo. Bah, saya tanya, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya lo jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Anakku jawab, oh pantas kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Kenapa? Takut surganya rusak. Ngonoat. Kudu hormat karo guru. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Man akroma aliman fakot akromani Barang siapa memuliakan orang alim Maka dia benar-benar telah memuliakan aku Nabi Kata Nabi Waman akromani Barang siapa memuliakan aku Nabi Fakot akrom Allah Maka benar-benar dia telah memuliakan Allah Waman akrom Allah Dan barang siapa memuliakan Allah Wamas wahul jannah Maka baginya adalah surga Coba iling ini kan Gue pengen oleh surga Mulia ke Allah Caranya mulia ke Allah Mulia ke Nabi Caranya mulia ke Nabi Mulia ke ahli warisi para kiai lah kaya kula niki ra usah jenengan anggap kiai kula anggap mawon kanca sahabat kula niku kancane jenengan kula niku sahabate ahli maksiat ora usah anggap kiai santai mawon kowe nendelan ketemu aku cuk piye kabare apik su aku ya ngono kok santai wae Oma mana lihat ketemu kulo, oh danjo ono miftah, ora apa-apa, santai baik at, uyo bajingan kok at, aku ya ngono paling. Santai mawon Pak lurah. Tapi laki kiai, kiai ini aku, aku bahkan sampai dikatakan ila wajil alim ibadah, memandang wajah kiai itu adalah ibadah. Sawangan, sawangan, kai sawangan, sawanan matamu kok sawanan, dok. <tik> aku oh, mau dadekke kaya ngene calon bojomu. Oon oh, tak kandhani. Sawangen kok dadi sawanen iki lho. Sawang. Lah kula mbiyen ngaji ning guyangan ngomong karo Mbak-mbak begenggek. Memandang wajah kiai itu adalah ibadah. Langsung Mbak-mbak begenggek kandha, "Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Ndak opo iso ngeloni." Ya Allah, aku langsung melayu. Golek nggon sing luweh kepenak. Gih pengajian yuk. Membiasakan diri dengan perbuatan baik, mensuasanakan punya guru. Insya Allah gondang akan jadi kampung terbaik. Amin Allahumma. Amin. Niking gone ape, acarane ape, ketemu karo wong ape, rampung pengajian insya Allah apik ape. Amin Allahumma. Amin. Mergawe sape pengajiane rampung angkem jampi aku ya kesel lo jam nyuk uh -huh. sarang bareng-bareng dipunuwiti di kanthi mau selawat hasbi robik ingkang khusuk sing urung ndonga mulih tak doakke sandale ilang amin hasbi robik ja Love. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا استقامة اللهم ارزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة اللهم ارزقنا ذرية طيبة اللهم ارزقنا أهلا سكينة مودة ورحمة اللهم ارزقنا بألف ألف قوة اللهم ارزقنا بألف ألف بركة Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rizukna bi khusnil khatimah bi Husnil khatimah bi Husnil khatimah wa naud bi kami su'il khatimah wa dekhinal jannadamal abrar ya azizu ya guffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin Fatika sepindah pas ia kanak butuh wa ia kena di pun ambali kaping solas ala hadinya al fatihah allahu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirobbilalamin alrahmanirrahim maliki omidin ia kena butuh wa ia kena stain ia kena butuh wa ia kena stain ia kena butuh wa ia kena stain ia wa ia kena Ia ya, kana butuh wa ia ya, kana stain. Ia ya, kana butuh wa ia ya, kana stain. Ia ya, kana butuh wa ia ya, kana stain. Ia ya, kana butuh wa ia ya, kana stain. Ia ya, kana butuh wa ia ya, kana stain. Ia ya, kana butuh wa ia ya, kana stain. Ia kana butuh wa ia kana stain. Ihdina suratul mustaqim, suratul ladina anamta alaihim, ghairil makhdubi alaihim walad. pensamos subhanakolo mobihamdkayadallah ilah ila anta tafirkawatu bilaiwalhamdulilillahirobbila aalamin Gundang Madurwunsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.